Bagi imigresi ambil lah, senang kamu pulang ke Indon. Kamu tak adalah susah sangat di Malaysia. Ya, ditangkap tak apalah. Dia kasih makan dulu. Bayangkan, kita yang menghantar maid sampai ke airport Senai, kita pun belum sampai rumah lagi. Kita nak pastikan dia dah sampai dekat Surabaya. Dia tak ada langsung pun telefon ke WhatsApp kita. Orang lain yang beritahu. Nampak manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-recan sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-recan sebuah video seorang majikan daripada Malaysia yang sangat kecewa kepada pekerjanya, geng. Kayak gitu ya, geng, ya. Kerjanya cuma 2 bulan, terus dipulangkan dan dilainkan dan dihantar sampai ke airport. Dia kecewa sampai ke kampungnya ataupun sudah landas, dia belum telepon, geng, ke majikannya, geng. Ya, maklum, geng, majikannya tuh khawatir ya, geng, ya. Takutnya dia balik lagi, dia tidak terbang, terus mencari pekerjaan di lain tempat, geng. Ya, geng, ya, kalau sudah pembantu rumah tangga ini, geng, itu keluarannya lumayan banyak ya, geng, ya. Jadi tolonglah buat pekerja Indonesia ya yang berada di Malaysia, hormatilah majikan kalian ya, yang menyayangi kalian ya, geng, ya. Saat orang Indonesia susah itu di Malaysia, siapa lagi yang akan menolong kalau bukan orang Malaysia ataupun juga orang Indonesia yang peduli kepada kalian. Nah, contohnya di video-video ini, geng, biar kalian tuh paham. Dan jangan disclaimer, Ikinya tuh menyudutkan para warga asing ataupun warga Indonesia yang bekerja di Malaysia yang melakukan hal seperti ini. Bukan, geng. Tapi Ikinya cuma menyarankan dan menasihati kalian supaya kebelakangannya pekerja Indonesia yang berada di Malaysia tidak melakukan hal demikian kepada majikan-majikan ataupun kepada negara Malaysia, geng. Kayak gitu aja, geng, ya. Oke, jom kita simak videonya seperti apa. Tentunya kalian sudah penasaran, kan? Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silakan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go! Sudah makan? Hah? Mana dapat baju? Kata tak ada baju. Hah? Baju kamu? Semalam kamu tak ada, pergi mana? Bagi imigresi ambil lah, senang kamu pulang ke Indon. Kamu tak adalah susah sangat di Malaysia. Ya, ditangkap tak apalah. Dia kasih makan dulu. Ya, lagi sakit. Pulang di kampung senang. Duduk sama mak ada. Ya, pulang duduk sama ibu lah. Kalau di sini tengok kamu... Kamu itu kerja kedai makan bisa? Cuci piring ke? Cuci piring boleh? Tak apalah, nanti kakak try tanya kawan-kawan kalau mau kerja cuci piring. Ya, tapi kamu kena bersihin dulu badan kamu. Nantilah kakak tanya kakak punya kawan ada baju ke apa ke. Ya? Kamu sudah makan? Belum? Tunggulah sekejap. Tunggu lagi hujan, mau beli makan sama kamu. Jom.
Nasi kakak boleh bagi, rokok kakak tak boleh bagi. Makan ya. Ha. Ada satu VT lewat di FYP. Kerja baru 2 bulan, sudah minta pulang. Oh, ini dia. Majikannya belikan dia tiket, anterin dia sampai bandara. Pastikan dia naik pesawat. Udah naik pesawat, udah landing di Indonesia, nggak ngabarin sama majikannya. Kerjanya baru 2 bulan sama majikan. Enak ya kamu, kamu datang jadi turis. Ya, jalan-jalan ke negara orang, diongkosin sama orang, ya. Aduh. Kalau mau kerja ke luar negeri, mentalnya harus baja. Nggak ada mental baja, lembek-lembek jangan pergi ke luar negeri, ya. Resiko yang harus ditanggung itu jauh daripada keluarga, jauh daripada kampung halaman, dengan suasana dan tempat tinggal yang masih asing untuk kamu, ya. Bener banget. Kalau belum ada mental baja, jangan berani-berani coba ninggalin negara, ya. Nikmati saja itu kesusahan itu di Indonesia. Kalau kamu mau berjuang merubah kehidupan kamu, kamu harus mental baja. Nah, yang rugi itu siapa? Majikan. Iya. Keluarin duit untuk kamu. Benar. Kamu cuma turis aja datang kan? 2 bulan balik, diongkosin, wih enaknya. Saya juga mau kalau kayak gitu. Ya. Ada nggak kamu pikir itu? Orang-orang yang kayak gini nih mikir, siapa yang membiayai itu? Aduh, belum lagi yang gak tahan tapi lari. Gak tahan sama majikan tapi lari. Kangen sama anak tapi lari. Banyak itu. Aduh. Kasihan sama majikannya. Udah sampai ke Indonesia bukan nelipun ngasih tahu. Udah sampai. Puan, saya sudah sampai. Terima kasih banyak-banyak. Tak apa, tak. Gak ada ngabarin katanya. Tidak tahu berterima kasih. Aduh, gak tahulah. Susah ya. Ini yang mau pergi ke luar negeri ini siapin mental baja ya. Jangan mental ini apa namanya lembek. Kalau lembek mah gak usah pergi, gak usah tinggalin negara sendiri ya. Diam aja di sana, lagi bagus untuk mengurangi apa masalah-masalah tenaga kerja di luar negeri ini ya. Jangan nambah-nambahin. Bayangkan kita yang menghantar maid sampai ke airport Senai, kita pun belum sampai rumah lagi. Kita nak pastikan dia dah sampai dekat Surabaya. Dia tak ada langsung pun telefon ke WhatsApp kita, orang lain yang beritahu. Nampak manusia tak tahu nak menghargai, tak tahu nak terima kasih. Memang macam tu ke maid-maid kita ni sebahagiannya? Perangai macam tu ke? Tak tahu nak terima kasih. Tahu biarkan aja. Biarkan di situ. Pergi sendiri. Ya Allah, ada pula manusia yang macam ni. Kecewa ya. Video itu semuanya ikinya rangkul menjadi satu ya geng ya. Biar kalian paham para netizen ya geng ya, yang selalu mengimbu ikinya ataupun selalu mengetik ikinya juga di TikTok kayak gitu ya geng ya. Kita tuh harus saling menyokong ataupun saling membantu sesama pekerja Indonesia di negara orang. Ya, ikinya paham saling membantu, tapi yang mau dibantu tuh yang seperti apa? Apakah kelakuannya yang buruk untuk negara kita, yang tidak baik untuk negara kita, untuk memalukan negara kita sendiri? Kayak gitu loh. Yang dibantu itu yang kesusahan, lah, yang dikena apa, bencana atau lain segala macam, ataupun seperti tadi di video depan tadi itu mungkin dia pertamanya okay lah sampai sini, mungkin dia mental sudah kena apalah kayak gitu ya, yang tidak waras lah, agak sengit sikit lah macam tadi. Itu perempuan ya geng ya, kalau tak silap perempuan atau lelaki lah yang video tadi. Lihat, yang simpati siapa? Warga tempatan, warga Malaysia kayak gitu juga. Dan kalau itu mau dipulangkan ya, ya mau dipulangkan kemana juga kayak gitu loh. Orang dia ini sepertinya gak ada paspor dan gak ada KTP Indonesia. Itu sangat susah sekali kalau dipulangkan juga. Ya mungkin bisa dipulangkan juga ke Indonesia. Tapi untuk
membuatnya itu kalau sudah orang seperti itu agak susah juga kayak gitu, harus dipelan-pelanin kayak gitu. Seperti kakaknya, kamu mau kerja, ditanyakan bekerja juga, wah sangat baik sekali ya hati kakaknya, sangat mulia sekali ya geng ya, menolong orang kesusahan, ikinya yang sangat suka seperti itu geng. Jadi kalau hal buruknya kita buang, ambil hal baiknya, sesimpel itu geng ya. Dan buat apa namanya, buat pekerja tadi itu ya geng ya, yang 2 bulan katanya, cuma kerjanya 2 bulan dan balik ke Indonesia. Ya benar kata kakaknya, kata PMI tadi ataupun TKW tadi geng. Kalau nggak kuat seperti baja, nggak usah merantau meninggalkan keluarga di kampung halaman. Udah, duduk aja kayak gitu ya sama kalian. Terimalah hal kesusahan kayak gitu. Benar sekali kak, kita merantau ke luar negara tuh harus kuat mentalnya, dan harus siap dengan risiko apapun kayak gitu ya. Jadi kalau seperti itu, hargailah majikannya yang udah mengantar kalian mengucapkan terima kasih. Ini orang seperti ini yang tidak sebagian lah, benar kata puannya tadi, sebagian saja, tidak semuanya orang Indonesia hal melakukan hal seperti itu, tapi sebagian ya geng ya, mungkin ada yang ya kurang lah. Sebagian saja, tidak mewakili semua pekerja Indonesia macam itu ya geng ya. Jadi hanya sebagian saja, jangan dipukul rata. Oke geng-geng semua dan para sahabat-sahabat semua, dan itulah video yang Iki rangkum kali ini. Jadi Ikinya bukan memojokkan biar ada yang satu yang salah, Ikinya bukan memojokkan, tapi ingin menasihati jangan lakukan hal seperti ini lagi kayak gitu. Ini negara orang dan ini adalah undang-undang negara orang kayak gitu ya geng ya. Dan hargailah majikan kalian yang sudah baik kepada kalian kayak gitu loh ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat buat kalian. Semoga bermanfaat ataupun tidak bermanfaat terpulang kalian. Kalian boleh kritik Ikinya di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu.